Ya, Suhaimi, apa yang boleh saya katakan sebenarnya Bahang di Langkawi ini sehangat penganjuran 5/2017. Maafkan saya terpaksa mengenakan cermin mata hitam ini. Kalau tidak, mata saya yang kecil akan hilang terus. Baik, berbalik kepada pameran statik ini, saya sekarang berada dalam pesawat ataupun helikopter AW139 buatan Itali yang digunakan oleh pasukan penguatkuasa dan juga keselamatan khususnya PDRM yang memiliki helikopter ini untuk operasi-operasi menyelamat dan mencari dan menyelamat SAR khususnya dalam ketika berlaku bencana, digunakan juga untuk tujuan pengangkutan dengan kapasiti maksimum saya difahamkan boleh memuatkan 15 orang. Ini antara aset yang canggih, antara aset yang dipamerkan di pameran statik MIEC ini. Ada 39 pesawat semuanya kecuali AW139 ini. Ada lagi pesawat dan juga jet tempur yang dipamerkan di sini. Sebenarnya walaupun ia tidak bergerak, tapi ini memberikan satu kepuasan kepada pengunjung mahupun pelawat perdagangan untuk mendekati dan melihat, meneliti segala genap pelusuk dalam pesawat ini. Antara aset yang digunakan negara negara maju seperti Korea, Jepun juga memiliki aset yang sama. Baik, untuk hari pertama ini sebenarnya pameran statik sudah pun tamat pada pukul 5 petang tadi, dan pertunjukan aerobatik udara juga untuk dua sesi hari ini juga sudah pun dipersembahkan dan akan bersambung semula esok. Tapi perinciannya saya serahkan kepada Hanim Muhili. Hanim. Okey, Ivan, memang benar pertunjukan bersambung esok, tapi saya perlu tunjukkan ataupun maklumkan lokasi saya ketika ini. Setiap kali penganjuran 5 ini adalah bagi saya sendiri lokasi terbaik untuk menyaksikan pertunjukan udara. Tetapi bukan semua yang boleh naik ke atas ini, hanya orang-orang yang tertentu sahaja, jurucakap-jurucakap untuk pertunjukan udara dan juga pihak-pihak yang tertentu. Okey, kita imbas sedikit apa yang berlaku siang tadi selepas perasmian 5/2017 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. 22 pesawat milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM membuat gambit opening untuk tempoh 5 minit. Salah seorang daripada juruterbangnya, Lieutenant Colonel Ahmad Edros Ahmad Osman, beliau merupakan juruterbang Sukhoi Su-30 MKM. Kita nak imbas sikit. Okey, pesawat ada di belakang. Apa sebenarnya yang dilakukan tadi? Mungkinkah ada gimmick yang baharu untuk kali ini? Kalau yang dah biasa tengok persembahan Su-30 MKM, mesti dah tahu ini okey, memang trademark untuk pesawat tersebut. Tetapi mungkin ada perkara baharu yang ingin diperkenalkan untuk 5/2017. Tuan. Okey, bercakap berkaitan penglibatan pesawat Su-30 MKM di dalam pertunjukan udara sebentar tadi, terdapat dua buah pesawat udara, pesawat Su-30 MKM yang terlibat semasa opening gambit pada waktu pagi. Dan seterusnya pada jam 12 tengah hari, sebuah pesawat yang diterbangkan oleh juruterbang TUDM sendiri, bukan juruterbang Rusia, menerbangkan pesawat TUDM melakukan solo aerobatik. Kan? Dia melakukan manuver-manuver yang di mana ataupun terbang lagak yang di mana sukar dilakukan oleh pesawat-pesawat yang lain. Okey, saya tahu mungkin gelarannya agak teknikal untuk kami fahami. Tetapi secara peribadi, mungkin tuan sendiri ada manuver kegemaran yang suka dilakukan. Okey, di antara manuver kegemaran yang saya suka lakukan adalah satu manuver atau terbang lagak yang dipanggil tumble and yaw, di mana juruterbang akan membawa pesawat itu menegak ke aras menegak sehingga aras lebih kurang 6,000 kaki. Kemudian dia akan membuat satu manuver yang dinamakan flick. Dia akan membuat macam somersault. Okay. Selepas somersault, dia akan membawa pesawat tersebut ke menegak semula sebelum ia menerbangkan ke arah sisi. Oh, okay. So, hanya buat pada masa ini hanya pesawat Sukhoi yang betul-betul boleh menerbangkan secara sisi. Okey, pastinya tuan sendiri cukup berpengalaman dalam menerbangkan pesawat ini, juga telah biasa dengan pertunjukan 5/2017 ini. Saban kali 5 diadakan, pelbagai kolaborasi baru diadakan dan juga pertunjukan daripada pasukan-pasukan yang baharu juga. Apa yang menyebabkan ataupun yang boleh kita gelarkan satu keistimewaan
dalam kalangan juruterbang pesawat SUTT MKM? Kesimewaan. Trademark dia. Trademark seperti kami ada panggilan nama masing-masing. Okey. Okey. Bukan cuma pesawat Sukhoi. Okay. Boleh dikatakan semua anak kapal pesawat tempur ataupun jet fighter dan juga sekarang juga pesawat-pesawat yang lain mempunyai trademark dalam nama panggilan masing-masing. Okey. Itulah yang trademark kepada kepada semua. Okay. Anak kapal pesawat dalam TUDM dan juga dalam kepada angkatan-angkatan udara yang lain. Okey. Tuan, kita sekarang ni berada 100 kaki tinggi menara tinjau ini. Ya. Adakah di sini di mana tuan mendapat maklumat ataupun cue untuk melakukan suatu pertunjukan itu? Betul. Di atas menara ini akan terdapat seorang juruhebah ataupun komentator yang akan memberi hebahan setiap penerbangan ataupun aksi yang dilakukan oleh pesawat, oleh juruterbang dalam pesawat. Dan juga ada siaran terus percakapan di antara juruterbang dan juga juruhebah yang berada di sini. Okay. Dan juga ada seorang anak kapal yang akan bertugas di atas sini untuk menjaga keselamatan. Okey. Okey, Letnan Colonel Ahmad Edros Ahmad Osman merupakan juruterbang pesawat Sukhoi SU-30 MKM. Terima kasih tuan. Okey, itu sekitar apa yang telah pun berlaku dan juga penerangan mengenai pertunjukan udara bagi segmen Aero Angkasa 5 2017. Andy Reza Rohadian kini berada di Resorts World Langkawi untuk memberikan maklumat lanjut berkenaan dengan segmen maritim pula yang baru saja dirasmikan oleh Perdana Menteri seketika tadi. Andy. Ya Hanim, sebentar tadi telah berlangsung majlis perasmian pembukaan bagi segmen maritim bersempena dengan 5 2017 yang diadakan di Resorts World Langkawi, di mana majlis perasmian tersebut telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga timbalannya Datuk Seri Dr. Mak Zaid Hamidi. Dan antara tetamu kenamaan yang turut hadir adalah Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan juga Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai. Di mana untuk pengetahuan anda semua, majlis yang melibatkan syarikat pempamer terbesar antaranya adalah ACS dan juga SAAB ini juga merupakan platform terbaik untuk kesemua syarikat pempamer, bukan saja dari luar negara, malah syarikat pempamer tempatan, untuk sama-sama menonjolkan ataupun memperkenalkan aset-aset pertahanan yang terkini dan juga canggih kepada tetamu yang hadir menyaksikannya tadi. Dan untuk pengetahuan anda juga, antara yang menarik sewaktu acara perasmian tadi adalah demonstrasi bot dengan pertunjukan aksi-aksi menarik melibatkan beberapa agensi pertahanan Malaysia, antaranya Tentera Laut Diraja Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan juga Agensi Pengawasan Maritim Malaysia, bertemakan menyelamat mangsa tebusan di laut. Dan antara juga yang menarik adalah pertunjukan aset-aset daripada syarikat-syarikat pempamer tersebut, antaranya helikopter dan juga pesawat-pesawat. Ini antara tarikan sewaktu majlis perasmian pembukaan bagi segmen maritim. Setakat ini dahulu yang boleh saya gambarkan kepada anda semua. Untuk perkembangan lanjut, teruskan bersama kami di Berita Nasional RTM jam 8 malam nanti. Sekian dahulu, kita kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri.